Mas. Iya. Selamat malam. Selamat malam perjalanan. Nama siapa? Pak Sabar Rudin. Budi belum dapat surat-suratnya. Mau kemana ini? Ke Solo. Bawa apa barangnya? Chat. Oke, sini motor. Dengan penangkapan yang masalah ini mungkin ini pak. Ya, bapaknya sering sholat di musala sini ya mas? Biasanya itu terduga itu sholatnya di mana bapak? Di masjid sini Al-Falah. Al-Falah? Setiap lima waktu berarti atau mungkin tertentu ada? Ya, yang saya tahu luhur sama asar itu sering. Kalau maghrib dan isak sendiri? Ya jarang. Kalau di sini jadi makmum atau jadi imam pak biasanya? Makmum. Jadi makmum. Udah berapa lama pak sholat di musala ini? Tidak tahu pasti. Tidak tahu. Tapi kalau pas sholat itu naik sepeda atau jalan kaki pak? Dari rumah naik sepeda. Naik sepeda. Ya. Hubungannya dengan masyarakat sini pak? Ya, kurang paham kan jauh RT sana. Tapi kalau setelah sholat itu langsung pulang atau ngobrol-ngobrol dengan jamaah? Langsung pulang. Langsung pulang. Ya. Orangnya baik atau gimana? Menurut saya tertutupi agak tertutup. Artinya kalau lewat gitu ya nyapa sih. Tapi kita usai sholat itu langsung pamitan pulang gitu. Iya pulang. Kalau kegiatan masyarakat sendiri mas, dia sering ikut nggak? Ya, kerja bakti atau apa? Beda RT. Beda RT kurang tahu. Kalau satu RT mungkin tahu. Oh, mas nama lengkapnya? Heriono. Usianya berapa mas? 37. Ini dusun apa? Nih. Mujirejo. Jadi sempat kaget ya ada warga yang sini juga. Enggak nyangka. Masih mas. Waktu penangkapan masnya juga tahu. Melihat enggak kemarin? Ya tahu tapi dari jauh nih. Dari jauh. Pakai baju warna apa? Hitam. Hitam. Katanya KTP-nya elektronik itu belum keluar atau belum dapat KTP elektronik itu. Alasannya ketika bertempat tinggal di sini pertama kali izin Bapak enggak? Izinnya gini Pak, dulu ke sini itu katanya mau beli rumah itu. Mau beli loh Pak. Nah tadi malam saya tanya sama istrinya itu katanya sudah dibeli. Lah kalau sudah dibeli saya tanya identitasnya kan kalau sudah dibeli kan ada sertifikatnya. Katanya belum menerima sertifikat itu katanya masalah kendalanya di KTP elektronik itu belum keluar gitu loh Pak. Itu sebenarnya Bapak sudah pernah menanyakan hal-hal itu Pak ya? Iya sudah. Kata informasinya Bapak sempat menyuruh pindah dari sini Pak. Saya suruh keluar dari sini sebab gini loh Pak ya. Zaman dulu itu ada orang katanya saya nggak tahu persis Pak itu
kata orang-orang itu saudara Waluyo Kidul sana, sebelah selatan sana, itu sakit. Katanya minta apa ya, minta ampun. Diobati gitu Pak. Apa itu punden, kata orang dulu itu benar-benar bisa sembuh. Kalau sudah sembuh membawa sesaji sedakuan Pak, kata orang sekarang Pak ya. Kalau terduga sendiri itu Pak, itu dengan masyarakat seperti apa Pak hubungannya dengan itu? Hubungannya sehari-hari Pak. Iya. Gimana? Terbuka atau tertutup atau sering menutup diri atau rumahnya sering tertutup Pak? Kalau di rumahnya sono saya nggak tahu Pak. Kalau laki-lakinya itu kalau Jumatan ya ke masjid. Sempat jadi imam. Imam sholat itu. Imam sholat atau imam sholat? Iya imam sholat. Tapi setelah selesai sholat itu dianya langsung pulang, pamit pulang atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan jamaah yang lain? Nah, saya kurang tahu Pak, saya kan di belakang loh Pak, saya kan sudah keluar, situ masih di situ. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya dia itu orang mana, suami istri Pak? Katanya orang dari Magetan itu Pak. Dari Jawa Timur ya Pak? Iya, Jawa Timur. Pak, setelah ada kejadian ini, ada pengorbanan ini, Bapak sempat kaget nggak? Ya kaget Pak. Wong itu kalau istrinya itu kalau pagi ya itu belanja di situ di warung sebelah situ. Nah saya ya nggak. Nggak curiga ya Pak. Nggak curiga kalau itu orang kayak gitu. Maaf loh Pak ya, saya kurang paham. 100% kalau bahasa nasional ya. Berarti kalau habis belanja gitu istrinya langsung pulang atau? Langsung pulang Pak. Langsung pulang ya. Iya. Tapi itu pakai cadar itu Pak. Sudah berapa lama sih Pak tinggal di sini Pak? Kata mulai bulan apa gitu dengan Bapak? Katanya mau laporan ke sini itu sekitar bulan 3 Pak kalau enggak salah. Tapi Bapak sempat ini Pak yang menanyakan kapan pindah ke sini, pindah. Nah, saya gini Pak. Kalau mau beli rumah itu apa kamu harus menetap di sini, kata saya gitu. Lah orangnya itu gini ngomongnya kalau saya masih punya rumah di sono di Magetan ya. Kalau ngomongnya berarti ya Pak ya? Ya ke sono ke sini katanya gitu Mas. Oh, berarti mondar-mandir ke sana kemari. Nggih. Iya. Bapak nama lengkapnya siapa jenengan Pak? Apa Pak? Nama jenengan siapa nama lengkapnya? Wiryo Sumarto Kirno Pak. Wiryo Sumarto Kirno. Usianya berapa Pak? Nah, sekitar 73. 73. Iya. Jadi sudah pernah ketemu sama yang punya tanah ya, yang jual itu ya? Dulu orang itu beli tanah di situ itu ya laporan ke sini, tapi seterusnya niku itu mau ke sini lagi, enggak ke sini lagi orang itu. Malah ninggalin. Iya. Jadi misalkan itu sudah dibeli nih katanya le, itu katanya orang ngundaan. Ngundaan. Itu punya tanya orang ngundaan. Iya. Katanya orang itu bisnisnya jual beli tanah itu katanya gitu. Terus yang Bapak tahu si terduga ini sehari-harinya bekerja apa, Pak? Enggak tahu saya. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Pas pada saat penggeledahan oleh petugas Bapak kemarin menyaksikan? Iya, menyaksikan. Apa? Sama Pak Lurah.
apa aja Pak yang kira-kira yang diamankan itu? Ya, yang saya ketahui yang... Tadi Pak RT yang datang ya? Yang... Laptop, surat-surat itu. HP 2. Lantas buku-buku itu, lantas apa ya? CC1, KTP. Fotokopi KTP apa apa, Pak? Fotokopi orang lain tadi. Oh, KTP sini, orang sini, lain. Sini. Sepeda motor itu. Lah kalau sepeda motornya saya enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Iya. Katanya ada isu yang Magicom itu. Itu kata istrinya ya seperti pir itu loh Pak, tapi katanya apa ya, besi buat Magicom apa Magicer itu loh. Pencetan yang untuk buka Magicom itu sudah harusnya ada diganti, tapi tetap dibawa Pak polisi buat bukti. Padahal itu pencetan buat buka Magicom itu. Bukan Magicom. Kalau Magicom itu waktu dibuka memang isinya nasi. Kita tidak tahu nasi, Mbak. Warga menerima atau enggak? Enggak. Suruh pindah itu? Iya. Keluar dari, pokoknya terbebas dari? Keluar dari desa Bumi Aji. Setelah kejadian ini harus keluar ya? Iya. Benar gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Aktivitas sehari terduga ini seperti apa, Pak? Aktivitas sehari-hari biasa seperti masyarakat pada umumnya, cuma sedikit tertutup. Dalam tertutup mungkin kalau orang kampung liatin orang pakai apa itu? Cadar itu kan juga kadang-kadang juga mencurigai, tapi paling tidak itu kan kalau dia sosialisasi atau lagi kalau dalam arti kesehariannya masih kumpul sama orang, intinya belanja juga bermasyarakat, tidak mengucikan diri, berarti kan juga tidak harus mengucikan diri dalam arti tertutup, enggak. Kalau yang lakinya memang saya enggak kurang tahu persis. Udah berapa lama tinggal di Bumi Aji ini, Pak? Kalau menurut Pak RT itu sudah mulai Januari, pertengahan Januari. Jadi Pak, rumah sih itu kontrakan atau beli, Pak? Dulu waktu ditanya bilangnya mau dibeli, ternyata memang benar setelah ditanya tadi malam itu ibunya yang ibunya bapaknya itu sudah dibeli, sekarang sudah dalam proses sertifikat itu jual beli di Gundang. Pak, untuk kegiatan di kampung sendiri seperti apa, Pak? Kalau kegiatan di kampung dia juga enggak ini kok, kalau kemarin tuh waktu di rumahnya itu memang ada semacam obat-obat herbal, kayaknya juga jual beli gitu kan ya, jual beli obat, tapi tidak ada obat-obat kimia yang mengarah itu, tidak ada. Kebetulan waktu bapak itu dari saksi, Pak ya, untuk penggeledahan. Iya, benar. Sama Pak RT, sama warga ada satu lagi. Pak, kita di kampung seperti ini, Pak, kerja bakti dan sebagainya bagaimana? Kerja bakti, karena dia juga kayaknya di situ juga bisa dikatakan buat transit juga bisa, buat rumah singgah juga bisa, karena nggak selalu di rumah. Kemarin ibu ditanya bilangnya lagi itikaf di masjid sana, terus ditanya lagi masih di Jakarta. Jadi persisnya saya juga itu tadi juga ngomongnya orang-orang situ. Jadi tadi malam kan juga sampai jam 12:30 ya di sana di rumahnya. Ada tempat pengajian khusus Pak atau masjid itu? Ada kelompok gitu? Enggak. Setahu saya kalau di wilayah sini enggak ada. Cuma itu memang kalau bapaknya juga kalau sholat jamaah di masjidnya itu. Jaraknya mungkin sekitar 500-an lebih itu, suka jamaah di situ. Tapi orang kan tidak menyana dan tidak membuka kalau itu ikut dalam libat itu, saya nggak tahu juga. Sedangkan Pak RT tetangga aja juga nggak tahu, apalagi saya harus detail itu kan juga pengapunten nggak tahu. Semen kaget ya Pak, ada warga yang... Iya,
Nah pasti itu di sini waktu itu jam 4 saya masih di sini, ada telepon itu ya saya langsung menuju ke sana. Kebetulan waktu itu untuk penangkapan sudah selesai ya, saya tinggal suruh nyaksikan untuk penggeledahan itu aja sama Pak Kapolres, sama Kapolsek, banyak lah dari kepolisian banyak sekali. Jam 4 sore ya? Jam 4 sore ya, kalau itu jam 4 sore, kalau penangkapannya itu habis sholat ngasar. Pak, pergaulan dengan saudara sendiri seperti apa Pak Terduga ini? Kalau saya kurang tahu persis, bilangnya juga biasa-biasa aja. Jadi ya berikutnya, ya itu kelihatannya ya kalau mau berbaur, mau sholat jamaah berarti kan juga nggak mengucilkan diri. Jadi biasa-biasa aja, nggak terlalu tertutup sekali itu enggak. Pekerjaannya apa sih Pak? Kurang tahu persis. Nggak, pekerjaan tetap saya nggak tahu persisnya. Mungkin Pak RT yang lebih yang Agus Sutanto, iya. Kepala Desa Bumi Aji. Terima kasih Pak Agus. Iya.